Kembali lagi dengan saya Roni Moindra. Kali ini kita akan update jadwal Liga Champions 22, 23 dan 24 Oktober 2019. Grup C, Selasa 22 Oktober 2019 pukul 12 malam, Shakhtar Donetsk bertemu dengan Dinamo Zagreb. Grup D, Selasa 22 Oktober 2019 pukul 12 malam, Atletico Madrid bertemu dengan Bayer Leverkusen. Grup A, Rabu 23 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Club Brugge bertemu dengan PSG. Selanjutnya, Galatasaray bertemu dengan Real Madrid pukul 2 pagi. Grup B, Rabu 23 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Olympiakos bertemu dengan Bayern Munchen. Dan selanjutnya, Tottenham Hotspur bertemu dengan Crvena Zvezda di pukul 2 pagi. Grup C, Rabu 23 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Manchester City bertemu dengan Atalanta. Grup B, Rabu 23 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Juventus bertemu dengan Lokomotiv Moskow. Grup G, Rabu 23 Oktober 2019 pukul 12 malam, Red Bull Leipzig bertemu dengan Zenit St. Petersburg. Grup H, Rabu 23 Oktober 2019 pukul 12 malam, Ajax bertemu dengan Chelsea. Grup E, selanjutnya pada hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Gengs bertemu dengan Liverpool. Selanjutnya, Salzburg bertemu dengan Napoli pukul 2 pagi. Grup F, Kamis 24 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Inter Milan bertemu dengan Borussia Dortmund. Dan selanjutnya, Slavia Prague bertemu dengan Barcelona pada pukul 2 pagi. Grup G, Kamis 24 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Benfica bertemu dengan Lyon. Grup H, Kamis 24 Oktober 2019 pukul 2 pagi, Lille bertemu dengan Valencia. Top skor hingga hari ini masih Gnabry dari Munchen 4 gol, Haaland dari Salzburg 4 gol, Lewandowski dari Munchen 3 gol, dan Orsic dari Dinamo Zagreb 3 gol. Klasemen grup A masih PSG dengan 6 poin, Club Brugge 2 poin, Galatasaray 1 poin, dan Real Madrid 1 poin. Selanjutnya grup B, Bayern Munchen 6 poin, Crvena Zvezda 3 poin, Olympiakos 1 poin, dan Red Star Belgrade 1 poin. Klasemen grup C, Manchester City di puncak dengan 6 poin,
Shakhtar Donetsk 3 poin, Dinamo Zagreb 3 poin, dan Atalanta 0. Selanjutnya grup D, Atletico Madrid 4 poin, Juventus 4 poin, Lokomotiv Moskow 3 poin, dan Leverkusen 0 poin. Klasemen grup E, Napoli di posisi puncak dengan 4 poin, Salzburg 3 poin, Liverpool 3 poin, dan Genk 1 poin. Selanjutnya grup F, Borussia Dortmund 4 poin, Barcelona 4 poin, Inter 1 poin, dan Slavia Prague 1 poin. Klasemen grup G, Zenit 4 poin, Lyon 4 poin, Leipzig 3 poin, dan Benfica 0 poin. Selanjutnya grup H, Ajax nomor 1 dengan 6 poin, Chelsea 3 poin, Valencia 3 poin, dan Lille 0 poin. Itulah update Liga Champions.